Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah sudah banyak pembicaraan oleh para pembicara dari yeah. berbagai plastik, terakhir oleh al Dr. Abdul Khair Ramadan. Tadi yeah. Dr. Ahmad Jani menitipkan satu pertanyaan yang krusial menurut saya. Persoalannya ini sudah extraordinary. Ya. Yeah. Maka butuh solusi extraordinary, saya nggak kebayang apa solusinya yang extraordinary itu. Dan apa ini poin-poin krusial di antara tiga tema yang kita angkat untuk pencerahan dan pencerdasan rumah, memahami dan mensikapinya apa yang penting untuk dilakukan. Silakan, Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum wassalamu ala wa ala alihi wa ashabihi wa ya, Uh, para pembicara yang saya hormati, para pemirsa yang budiman, uh, selamat dan hadirin sekalian, uh, saya kira kita semua sudah sangat memahami, mengetahui bagaimana situasi yang ada sekarang ini. Jadi uh, berulang saya me mengatakan bahwa. Uh, Al-Quran itu memberikan kepada kita itu sangat banyak sekali pelajaran di dalam kisah-kisah. Uh, ujung dari surat Yusuf itu menyebutkan uh, Lakotkan afi kososihim ibrotun. Sungguh bagi kalian di dalam kisah-kisah mereka itu ada ibroh. <klihat> ibroh itu <klihat> pelajaran. <klihat> ada ada apa namanya? Ada hikmah di sana. E, artinya kisah-kisah dalam Al-Quran itu bukan sekedar kisah, bukan sekedar e, sejarah, tetapi ada 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 ibro atau ada pelajaran di sana yang penting untuk e, kita pahami dan kita resapi. Lalu e, penting kita jadikan sebagai satu alat baca ketika kita menghadapi. Situasi tertentu seperti ini hari, nah, kalau saya melihat apa yang terjadi saat ini, itu seperti Musa berhadapan dengan Firaun. Firaun ini adalah penguasa yang bisa menggabungkan seluruh potensi perlawanan sebelum perlawanan, seluruh potensi kekuasaan. Ada kekuasaan tiga kekuasaan tiga pilar atau empat pilar kekuasaan yang pertama adalah uh, kekuasaan politik yang kedua kekuasaan ekonomi yang ketiga kekuasaan uh, uh, pemikiran atau uh, kecendikiawanan ya, ide dan yang keempat adalah kekuasaan uh, kekuatan militer dan itu semua berhasil digabungkan atau bisa di berhasil diambil oleh 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 Fir'aun e, pada diwakili oleh tokoh-tokoh e, seperti Korun ya, e, yang merupakan prototipe dari oh, dari pemilik modal yang digambarkan di dalam Al-Quran itu kekayaannya itu latanu bil usbati ulil kuah kunci-kunci perbendaraannya itu berat dibawa oleh orang-orang kuat Tak terbayang berapa kekayaannya, tetapi kuncinya saja itu berat dibawa oleh orang kuat. Kemudian ada Hama di sana, ada Balam. Eh, pendek kata, dengan semua kekuatan yang terpusat itu yang sudah di, di dalam genggamannya, eh, menihilkan potensi perlawanan. Karena itu kalau kita membaca Musa, itu Musa itu. Eh, bukan bukan lonely wolf gitu, tapi e, seperti lonely goat itu, jadi seperti domba yang sendirian, yang hampir-hampir sudah tidak mempunyai daya itu. Tetapi apa yang kita bisa baca ya e, bahwa e, kedaliman itu memang terus memuncak. Jadi apa yang 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 kita bisa lihat pada e, putusan hakim tinggi e, dalam kasus HRS kemudian pada uh, apa yang bakal terjadi dalam amandemen konstitusi yang berulang kali uh, sudah dibantah bahwa ini tidak ada kaitannya dengan dengan uh, kemungkinan perubahan masa jabatan presiden tapi kita saya kira sangat meragukan itu karena sudah berulang kali terjadi apa yang uh, dilakukan berbeda dengan apa yang diomongkan gitu tidak tidak ternyata iya 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 ternyata tidak dan sebagainya gitu eh uh, itu adalah uh, dan kemudian juga bagaimana pandemi ini begitu rupa dimanfaatkan untuk untuk uh, para pejabat itu uh, mendapatkan berbagai privilege sehingga meningkatkan kekayaan yang luar biasa seorang menko dalam satu tahun tambah kekayaannya 74 miliar jadi satu bulan 6 miliar lebih pertanyaannya dari mana didapat itu cuma sayangnya ketentuan mengenai pembuktian terbalik itu sudah dihapus dalam undang-undang tipikor kita sehingga tidak ada hak bagi KPK atau siapapun untuk meminta uh, meminta uh, yang bersangkutan membuktikan dari mana kekayaan itu dia dapatkan uh, jadi jelas sekali bahwa bahwa situasi yang ada itu sudah begitu rupa ya dan Musa itu itu sebagai sosok dari orang yang terus melakukan perlawanan itu hampir-hampir sudah tidak mempunyai daya itu. Nah, apa yang kita bisa dapatkan dari kisah itu? Yang bisa kita dapatkan dari kisah itu ada dua. Yang pertama bahwa kezaliman itu memang unlimited jadi ketika dia berhasil melakukan kezaliman satu, maka dia akan melakukan yang kedua. Ketika dia bisa memperdaya manusia, rakyat itu pada satu perkara, dia akan memperdaya pada perkara yang lain. Begitu seterusnya sampai-sampai puncak kezalimannya itu kalau Fir'aun ya dengan mengatakan dirinya Ana robukumul a'la. Aku ini Tuhanmu yang maha tinggi. Itu sudah puncak dari kezaliman kezaliman kepada dirinya sendiri, kezaliman kepada uh, penciptanya, uh, itu satu sisi. Jadi kalau kita lihat bahwa ada banyak peristiwa-peristiwa politik, ekonomi dan lain-lainnya yang yang kalau orang jawa orang jawa bilang itu ora tinemu nalar, nah, gitu, sudah tidak masuk akal lagi. Itulah bukti dari memang kezaliman itu itu tak mempunyai batas. Gitu. Jadi kezaliman itu bagi orang yang zalim itu seperti eh, seperti eh, sifatnya itu adiktif itu. Jadi kalau orang narkoba itu dia selalu pingin lagi, pingin lagi dan bahkan menambah porsi, menambah menambah dosisnya itu. Itu satu sisi. Karena itu kita tidak perlu heran jika kita melihat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang saya sebut tidak menemukan nalar tadi itu baik itu dalam ekonomi, hukum, eh, politik dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pada sisi yang berseberangan itu Musa. Musa itu kita lihat itu hampir-hampir sudah tidak punya daya gitu. Dan ini hari kita merasakan kita sudah tidak punya daya. Tidak punya daya dalam arti kalau kita menggunakan kekuatan politik, kekuatan politik sudah digrab oleh penguasa. Bukan hanya bukan hanya Penguasa itu mencukupkan dengan apa yang dia punya, bahkan makin hari makin bertambah. Seperti yang terakhir kemarin masuknya e, Pan kan, jadi oposisi yang semula tiga menjadi tinggal dua. pun juga kalau dalam kritik Fahri Hamzah oposisi yang diam-diam gitu, yang malu-malu. Kemudian dari sisi ekonomi juga begitu, ya. Uh, praktis mereka itu bisa memperlakukan anggaran negara itu atas nama penanganan pandemi tanpa kendali apapun melalui undang-undang uh, perpu undang-undang covid atau perpu covid itu kan tidak boleh diaudit tidak boleh dianggap sebagai sebagai apa kerugian negara kebijakannya tidak boleh dituntut di muka hukum kemudian pejabatnya tidak boleh di uh, di apa diusut ya kebijakannya tidak boleh di digugat di PTUN kemudian pejabatnya tidak boleh diusut secara hukum dan sebagainya gitu jadi luar biasa kemudian secara eh, secara politik tadi sudah dia memiliki kekuatan yang hampir tak terbatas kemudian secara ekonomi secara hukum juga begitu semua institusi hukum itu sudah di sudah diambil oleh bahkan oleh mereka bahkan KPK yang kemarin-kemarin itu masih menjadi harapan untuk terkuaknya berbagai korupsi di negeri ini hampir-hampir sudah kehilangan tajinya kalaupun ada sekarang hanya sekedar hiburan di beberapa tempat selevel bupati saja yang diambil tapi di atas itu tidak ada lagi nah eh, tetapi kita lihat bahwa Musa itu tidak berhenti melawan saya penting po poin saya pikir poin itu yang paling penting tidak berhenti melawan tidak berhenti melawan karena karena sekali dia tunduk kepada kezaliman maka dia akan menjadi bagian dari kezaliman itu itu uh, kita harus me 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 memegang betul perintah Allah ya Allah dinaa wa maasodikin itu jadi kita tidak boleh ma'al zalimin, ma'al munafikin, ma'al kafirin tidak boleh. Kita ini harus ma'as sodikin bersama dengan orang-orang yang benar. Itu setelah perintah kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, Allah memerintahkan kita untuk terus selalu bersama dengan orang-orang yang benar. Dan di titik itu saya kira pelajaran sangat berharga. Apapun kondisinya tidak berhenti melawan. Nah, kalau ditanyakan tadi pintu mana terjadinya perubahan itu, itu sama dengan apa yang dipikirkan oleh Musa saya pikir ketika dia termangu sesaat ketika dia sudah di titik yang yang dalam ikhtiar dia itu sudah mentok. Ya kan dia dikejar oleh oleh Firaun dan barat tentaranya lalu tiba di tepian laut merah, sudah mentok. Sudah tidak ada jalan lagi. Mundur Balik ke belakang makin dekat dengan Fir'aun dan bala tentaranya itu, maju dia tenggelam di Laut Merah. Nah, di situ, bahwa perlawanan itu harus terus ada. Harus ada Musa di tengah-tengah kezaliman itu. Dan apa yang kemudian terjadi, walau alam kita tidak tahu. Tetapi, Laut Merah itulah yang kemudian menjadi pintu dari pertolongan Allah menyelamatkan Musa dan pengikutnya. Itu terbebas dari kejaran Fir'aun. Sekaligus itu menjadi awal dari kehancuran Fir'aun. Bahkan menjadi kuburan dari Firaun yang kemudian jasadnya itu diawetkan uh, preservasi dan menjadi pelajaran buat orang-orang sesudahnya. Nah, saya pikir itu pelajaran yang sangat penting buat kita ini hari ya. Kita bukan di dalam posisi pasrah, bukan di dalam posisi uh, apa uh, jabariah bahwa semata-mata kita mengandalkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan di situ. Tetapi kita mengetahui bahwa memang kenyataannya adalah bahwa kita itu sudah tidak punya pintu-pintu untuk melawan melakukan perlawanan secara 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 rasional gitu secara rasional tapi tidak boleh berhenti melawan dengan apa yang kita punya sebagaimana Musa juga melawan dengan apa yang dia punya yang dia punya itu pengikutnya yang dia dengan itu yang dia punya lesannya dengan lesan itu yang dia punya kakinya dia lakukan dengan itu yang dia punya tangannya yang dia lakukan dengan tangannya itu begitu seterusnya sampai sampai Allah menetapkan kodarnya itu. Nah, saya pikir di situ yang paling penting yang kita harus lakukan, nah kapan itu terjadi Allah alam kita tidak tahu ya. Yang penting bahwa kita berada di dalam posisi Musa, tidak boleh bergeser pada posisi Firaun. Kita tidak boleh ma'dzalimin. Kita harus selalu ma'asadikin Saya kira itu. Uh, Ustaz Selamat. bagian ya, pertama yang saya selamat. Harus ada perlawanan. Ya. Tapi persoalannya kemudian adalah bagaimana bentuk perlawanannya. Jadi ya. nah, sekalipun disinggung secara garis besar seperti yang tadi disampaikan sesuai dengan basis kompetensi dan kemampuan masing-masing. Yeah. Silahkan, -masing. silakan Ustaz. Iya. Yeah. Ya, yeah, jadi tadi uh, ibarat kata kalau kita bisa melakukan dengan kaki-kaki kita, kalau kita bisa melakukan dengan la tangan kita, dengan tangan kita, kalau kita bisa melakukan dengan dengan leisan kita, dengan leisan kita. Begitu seterusnya. Uh, kita tidak berhenti pada formality-formality yang kita punya itu. Coba kalau kita berhenti pada formality itu sudah selesai ya kan kekuatan politik sudah habis, kekuatan ekonomi sudah habis, kekuatan uh, uh, apa uh, media massa sudah habis, mahasiswa perguruan tinggi sudah begitu rupa, ya kan? Ini hari bukannya makin tercerahkan tapi makin memalukan gelar profesor diberikan lagi di Unsud, gelar profesor diberikan lagi di mana lagi itu luar biasa itu. Jadi pusat-pusat kepandean, kecerdikan itu sekarang juga ikut tumpul gitu. Nah disitulah saya kira eh, seperti forum ini, ini perlawanan lesan menyebarkan kesadaran terus, menyebarkan keberanian, menyebarkan menyebarkan optimisme. Eh, ini penting. Mungkin dari sisi rasionalitas apa sih efek dari dari apa yang kita bincangkan ini? Secara nalar itu mungkin tak nyambung gitu. Tetapi ingat bahwa kegagasan eh, gagasan itu dia punya kaki. Kebenaran dia punya kaki, pikiran sehat itu dia punya kaki yang dia akan menyentuh nurani orang-orang yang masih bisa berpikir normal, berpikir wajar dan memiliki kesehatan di dalam nurani dia. Itu akan tersentuh Insya Allah. Nah ini yang tersembunyi, yang kita tidak tahu seperti air ya yang tampak tenang tapi mungkin bergejolak di bawah. Kapan dia ikut-ikut dia terkuak? Nah, ketika kita menyelami, maka kita akan tahu bahwa itu ada 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 arus yang sangat kuat di bawah itu. Nah, itulah yang um, kita berharap suatu hari nanti itu akan terjadi. Hanya memang kalau dikatakan seperti apa bentuknya secara rasional itu mungkin ini hari juga tidak ada yang bisa menjawab. Tapi yang penting tadi terus melawan terus melawan dengan apa yang kita punya kita gitu, selamat.